Lebih dulu, kemudian ada anggota kita driver itu mau ngantar makanan juga, nampak kawannya dipukulin nggak terima, karena kawannya ini dikeroyok tadi, dikeroyok sama security dan driver itu bantu, malah dikeroyok termasuk dengan tukang-tukang yang bekerja di sana. Jadi seolah-olah mereka dimobilisasi untuk pengamanan bantu security lah gitu, seolah-olah seperti itu.